Dongeng Mombi memotret kupu-kupu. "Ayah, hasil foto karya ayah bagus sekali," ucap Mombi. "Terima kasih. Foto ini ayah ambil waktu lagi ke luar negeri," sahut ayah. "Apakah aku juga bisa memotret sebagus ayah?" tanya Mombi. "Tentu saja bisa, asal Mombi rajin latihan," ujar ayah. Ayah mengajak Mombi latihan memotret di taman. "Asyik, aku pasti langsung bisa memotret sebagus karya ayah," sorak Mombi gembira. Ayah meminjamkan kamera dan rompi fotografer miliknya. Wah, Mombi terlihat seperti fotografer profesional. "Aku mau memotret kupu-kupu," kata Mombi. "Lihat, itu ada kupu-kupu hinggap di bunga," ucap ayah. Wah, ternyata memotret kupu-kupu tidak mudah. Kupu-kupu itu terbang terus saat Mombi datang mendekat. "Mombi harus sabar kalau memotret kupu-kupu," bisik ayah. "Apa warna kupu-kupu yang dipotret Mombi?" "Tepat sekali. Kupu-kupu yang Mombi potret berwarna biru. Sahabat Mombi pintar." Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!